Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk teman-teman semua. Pada tugas kali ini, saya tidak akan membagi menjadi dua, NIM dengan genap atau NIM dengan ganjil. Semuanya sama untuk pada latihan pada tumpukan atau stack. Teman-teman, silakan terapkan logika atau algoritma dari push. Silakan diimplementasikan ke dalam Python yang sesuai dengan algoritma atau logika yang saya contohkan. Silakan diimplementasi. Data yang diinputkan adalah cukup dua saja. Nah, terus kemudian kita run, hasilnya adalah 2. Oke, kita tunggu. Hasilnya adalah 2. Teman-teman, silakan screenshot pada file ini. Terus kemudian taruh di Word. Microsoft Word ditaruh. Seperti ini saya contohkan. Saya buka file Word-nya. Ini untuk soal yang pertama. Nah, silakan teman-teman terapkan. Baik, hati-hati penulisannya, jangan sampai salah. Sambil nunggu Word dibuka. Nah, sambil nunggu dokumen Word dibuka, teman-teman silakan buka lagi PUP yang baru untuk diimplementasikan atau diterapkan pada teman-teman. Nah, pada PUP ini atau POP, teman-teman silakan implementasikan studi kasus atau PUP ini. Kemudian ada keterangan di sini diganti nama dan NIM Anda. Nah, namanya misalkan Adi Nurjawan, terus kemudian NIM-nya 0953301. Nah, terus kemudian perintahnya di sini, perintah remove-nya ada 5 dan datanya ada 4. Nah, misalnya cukup 2 aja deh. Dan banyak-banyak. Saya hapus. Nah, di sini karena perintahnya ada 3, tidak ada seperti ini. Teman-teman silakan screenshot file seperti ini. Jadi, pertama adalah teman-teman screenshot hasil ini, screenshot atau capture atau SS, terus kemudian saya taruh di new folder. New. Nah, saya taruh di sini. Nah, oke. Seperti ini, terus kemudian saya close dulu hasil reviewnya, teman-teman mahasiswa. Nah, lihat di sini. Terus kemudian screenshot dari POP. Nah, seperti ini. Screenshot. Terus kemudian tabel taruh di sini. Nah. Oke, saya akan mengoreksi dari teman-teman mengerjakan di file seperti ini. Artinya teman-teman sedang mengerjakan atau sudah mengerjakan. Nah, terus kemudian save as PDF, upload di form yang sudah disediakan pada e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.